Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah ataupun acuan Allah. Siapakah yang lebih baik acuannya selain daripada Allah? Dan kami baginya Allah subhanahu wa ta'ala menyembahnya. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung pagi ini muka surat 175. Bahawa bulan lepas di antara yang telah kita kongsi bersama atau kita bincangkan bahawa gerakan di dalam Islam mestilah adanya bersifat merombak dan merubah. Maksudnya ialah bahawa bila Islam datang, kerja Islam ini adalah merubah sistem yang dibawa oleh jahiliyah ataupun yang tidak kepada berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yang telah kita bincang juga ialah gerakan Islam ialah bersifat menyeluruh ataupun kulli, tidak seperti mana yang didakwa oleh sesebahagian. Tidak Islamkah kita? Tidak Islamkah lagi kita? Dah ada tabung haji, dah ada bank Islam, ada dah universiti Islam. Bagi dia itu sudah mencukupi. Tapi jauh di sudut sana bahwasanya gerakan Islam mestilah dia menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, sama ada bidang ibadah, ekonomi, muamalat dan juga bidang-bidang yang lain yang bersesuaian dengan Al-Quran. Okey. Pagi ini kita sambung gerakan yang bersifat sejagat ataupun bersifat alamiah. Satu lagi persoalan yang mesti jelas kepada para petugas amal Islami ialah gerak kerja untuk menegakkan Islam mestilah sampai ke peringkat alamiah ataupun sejagat, sama ada dari segi sudut kesedaran, penyusunan strategi mahupun organisasi. Tidak seharusnya berlaku kerja-kerja untuk Islam itu hanya lantang dan aktif di suatu tempat tetapi senyap ataupun tidak kedengaran di tempat lain. Kan? Islam ni dia tak nak, contoh Nabi kembangkan ataupun Nabi berjaya mengembangkan agama Islam di Madinah Al-Munawarah yang sebelum itu dinamakan sebagai Yasrib. Cukupkah begitu? Tidak. Kemudian
Nabi di antara yang Nabi bebaskan ialah tempat kelahiran Nabi sendiri. Selepas Nabi diusir daripada Mekah, Nabi hijrah ke Madinah, kemudian berlakulah Futuhul Mekah. Sebelum itu Nabi cuba meninjau, nah, yang sesebahagian digambar-gemburkan apa nama ni, Nabi pengecut. Apabila kali pertama Nabi masuk ke kota Mekah dihalang, mereka tuduh Nabi ni nak memberontak, nak menyerang. Padahal Nabi tak bawa senjata apa pun. Nabi semata-mata nak buat umrah ataupun nak ziarah, ialah tempat kelahiran baginda sendiri. Tak cukup dengan itu, utusan yang diutus oleh Rasulullah untuk berunding, iaitulah Uthman ibn Affan, sampai berita pula mengatakan bahawa Uthman telah dibunuh. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada peringkat ini Nabi bertolak angsur ataupun Nabi tidak bersifat terus menyerang. Nabi masih buka pintu rundingan, sehinggakan Nabi juga bertolak angsur apabila mana pada tahun itu tidak dibenarkan untuk melakukan umrah. Terpaksalah Nabi melakukan umrah, dia panggil umrah tertahan, umrah ihsar. Nah, Nabi terpaksa bercukur di situ disebabkan Nabi tertahan. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, barulah kali berikutnya Nabi berjaya membebaskan kota Mekah. Begitu jugalah kalau kita baca dalam sirah, kan, kepada negeri-negeri yang lain yang berhampiran, sampailah Nabi SAW dapat mengembangkan agama Islam ke bumi Melayu. Walaupun di dalam sirah Nabi, Nabi tak pernah pun menjejakkan kaki ke bumi Melayu ini. Inilah matlamat ataupun gerakan Islam adalah bersifat sejagat, bukan hanya tempat tertentu. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, sebenarnya ajaran Islam dilihat dari sudut pemikiran mahupun akidah merupakan ajaran yang bersifat alami ataupun bersifat sejagat. Ia adalah sistem yang menyeluruh, melampaui batas sempadan negeri, melampaui sempadan perkauman, keturunan mahupun bahasa. Islam adalah satu sistem yang memiliki prinsip-prinsip syariat yang luas serta memiliki sifat keanjalan ataupun fleksibel, sehingga ia mampu menjadi satu sistem yang ampuh menangani setiap masalah kehidupan dalam semua lapangan. Sifat sejagat dakwah Islam ini dapat dilihat dari perkembangan masyarakat Islam itu sendiri yang pesat dan meluas sehingga mencakupi melebihi separuh daripada dunia ini. Dalam masa yang lain, dakwah ini masih tetap berada di bawah kesatuan kiadah di semua negara. Maknanya, walaupun kita dah tengok di mana-mana ada Islam, namun secara kiadahnya, secara kesatuannya, bahawasanya Islam terus bergerak, Islam terus disampaikan, Islam terus dikembangkan, sehinggalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Gerakan Islam ni tak ada istilah pencin, tak ada istilah stop, tak ada istilah tunggu dulu, lihat dulu, tak ada. Nah, gerakan Islam ni sehingga acuannya apa yang Allah rakam di dalam suratul Anfal ayat 39, hatta la takuna fitnah, sehingga jangan ada fitnah, wala wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. Sampailah Islam ni dilaksanakan di seluruh dunia sampai hari kiamat,
selama mana masih ada sistem-sistem taghut, sistem-sistem sambahan. Nah, apalagi tuan-tuan rahimakumullah, di Indonesia hari ini terlalu pesat perkembangan agama Islam yang perkembangan agama yang bukan agama Islam tapi mirip dan menyerupai Islam. Ini sesuatu yang sangat bahaya. Tuan-tuan, hari ini anak-anak kita, generasi kita, tanpa kita perkenalkan dengan akidah yang betul, dengan syariat yang betul, tidak mustahil bila masuk di universiti nanti, terutama di luar negara, contoh Indonesia, dia balik-balik, dia sembahyang 5 waktu, dia baca Quran, dia menutup aurat, tapi sebenarnya Islam yang dia bawa bukan Islam berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Cukup mirip, tuan-tuan boleh cari dalam YouTube. Nah, apa? Agama menyerupai Islam. Malah di Indonesia juga banyak apa nama ni yang mendakwa mereka adalah nabi kepada orang Melayu. Bukan 1-2. Yang saya jumpa dah ada 5 dah. Banyak ajaran-ajaran sesat hari ini. Jadi tanpa adanya sistem yang jelas di dalam Islam, maka terlalu sukar untuk mengembangkan Islam, disebabkan kerana serangan terhadap Islam ni daripada luar, daripada dalam, termasuk yang saya katakan tadi. Tidakkah kita Islam dengan melaksanakan begini? Tuan-tuan, perempuan menutup aurat macam orang Islam. Macam mana kita di Malaysia, cara tudungnya siap pakai stokin. Kadang-kadang kita Islam, Islam yang sebenarnya pun ramai wanita-wanita menutup aurat tapi kita pakai stokin. Ni pakai stokin ni. Okey. Sama macam kita. Kita dengar mereka baca Quran tapi bukan Al-Quran. Cuma irama dia, nada dia ditiru macam bunyi cara Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyi dia, kalau orang tu tak hafal Quran, bunyi, sedap bacaan Quran dia. Tapi bila kita dengar, surah apa ni? Kita tak pernah bunyi macam tu. Nak kata surah Ar-Rahman pun bukan, tapi bunyi macam surah Ar-Rahman. Kita dengar-dengar bunyi macam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lebih kurang gitu. Saya tak silah nak ajuk sebab dia kitab tersebut adalah yang dicedok daripada kitab-kitab apa nama ni Injil dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara-perkara inilah yang memerlukan dari segi sudut dakwahnya, nah penyediaan prasarannya, kerjasama dari segala lapisan. Kalau setakat contoh saya hanya boleh bercakap tuan-tuan. Saya tak ada kuasa. Nah, yang kita ada kuasa bila kita dah ramai-ramai. Saya hanya boleh bercakap, tuan-tuan kata begitu. Tapi saya tak ada kuasa pun nak merubah. Nak merubah ini, macam mana nak merubah? Kita kena fahamkan sebuah masyarakat, kemudian kita bina satu kekuatan, sehinggalah dapat membuat satu pemerintahan berdasarkan kepada apa yang dalam Quran dan hadis. Selama mana rakyat tak sedar, macam mana nak sedarkan pemimpin pentingnya gerakan Islam supaya di atas muka bumi ini jangan ada lagi benda-benda yang tidak bersifat Islam. Selama mana perkara itu tidak berlaku, selama itulah dakwah Islam mesti dijalankan oleh setiap individu, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan putus asa, jangan gibap, sebab Allah tidak bertanya kepada kita berjaya ke tidak. Allah tak tanya berjaya ke tidak. Allah tanya kita kamu buat ke tidak. Itu je. Nah. Sifat-sifat ke semua lapangan. Sifat kesejahteraan dakwah Islam ini dapat dilihat dari perkembangan masyarakat Islam itu sendiri yang pesat dan meluas sehingga mencapai melebihi separuh daripada dunia dalam masa yang lain. Dakwah ini masih tetap berada di bawah kesatuan qiyadah di semua negara. Sifat-sifat kesejahteraan amal Islam
merupakan satu tuntutan yang pasti, malah ia merupakan suatu yang wajib berdasarkan prinsipnya sendiri. Oleh kerana ini, oleh kerana kita sendiri hidup dalam permasalahan yang bersifat sejagat, dari sudut kekuatan haluan pemerintahan, dari segi sudut pemikiran dan ideologi, masalah-masalah manusia malah tuntutan keperluan dan politik, mereka semua saling berkaitan dengan dunia luar. Maknanya kerjasama untuk mengembangkan Islam bukan ustaz-ustaz sahaja, bukan para pendakwah sahaja, termasuklah pihak pemerintah. Begitu juga kedudukan wilayah dan negara mereka yang ada kaitan dengan dunia luar. Dengan keadaan seperti ini adalah sukar bagi umat Islam untuk meramal dan bergerak tanpa mengambil kira setiap sudut, seperti suasana persekitaran, kekuatan yang mengelilingi mereka, hal-hal yang zahir maupun yang tersembunyi, masa depannya maupun sejarah silamnya, malah pergolakan dalamannya dan pergolakan antara bangsanya. Nah, dia cerita dia macam mana kita nak terapkan pendidikan kepada anak kita di rumah kalau kita suami isteri pun duk berbalah hari-hari. Maknanya kestabilan politik, kestabilan pentadbiran di sesebuah negara sangat penting. Atas kestabilan politik itulah juga boleh merancang ekonomi yang lebih baik, boleh membina tamadun Islam yang lebih baik. Jadi itulah yang berlaku tuan-tuan, betapa pentingnya untuk menegakkan sebuah negara yang berasaskan kepada Quran dan hadis, perlu adanya kestabilan politik. Kalau politik tak stabil, sat kawan tu pegang, baru nak merancang, jatuh. Sat kawan ni pegang, baru nak merancang, jatuh balik. Bila nak merancang untuk membina ekonomi? Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, ini di antara halangan-halangan dalam mengembangkan agama Islam. Dari segi aspek masyarakat itu sendiri, dari segi sudut kestabilan politik dan sebagainya. Dengan cara memerhati persoalan yang paling kecil sekalipun, ataupun masalah tempatan, kita akan sampai kepada kesimpulan bahawa adanya sebab-sebab ataupun suatu perkara di belakangnya yang berpunca dari luar. Ini juga membuktikan perlunya tindak balas ataupun pelaksanaan yang bersifat alami untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi dakwah Islam ini sangat-sangat unik. Bertitik tolak daripada keadaan inilah, maka para petugas amal Islami yang menjadi perintis harakah Islamiah yang bersifat alami mestilah keluar dari daerah pemikiran, perencanaan dan tanzim yang bersifat tempatan, supaya dengan cara ini kita dapat mengelakkan dari mencurahkan kemampuan dan kekuatan kepada kerja-kerja yang bersifat kedaerahan dan kepentingan setempat sahaja. Jangan duduk situ je, kena buat perbincangan yang lain, bagaimana supaya berkembang kepada jiran sebelah ataupun negara lain. Dengan cara ini juga kerja-kerja dapat ditumpukan demi memenuhi tuntutan-tuntutan ataupun persoalan-persoalan asasi yang lebih besar. Dengan cara ini juga mereka akan dapat mencapai matlamat kewujudan mereka sendiri, yaitu untuk menjadikan kalimatullah atau kalimat Allah itulah yang tinggi dan kalimat orang kafir itu adalah rendah. Okey. Peranan harakah Islamiah. Tanggungjawab harakah Islamiah ialah menyediakan segala bentuk tenaga dan kemampuan yang diperlukan untuk menghancurkan kerajaan Tagut. Kekuatan ketenteraan, kekuatan ekonomi, kekuatan dari segi perancangan, kekuatan dari segi semangat, semua kena ada. Bukan tanggungjawab menjadi penyelesaian kepada masalah-masalah masyarakat jahiliah dengan cara-cara dan hukum hakam yang lain daripada hukum Allah. Kita bukan setakat nak perbetulkan sembahyangnya, bukan setakat nak perbetulkan zakatnya, nah, sampai kepada peringkat keseluruhan. Peranan amal Islami juga bukanlah sekadar mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah pelajaran, mass media, makanan, pakaian, siasah, ekonomi atau masalah-masalah lain yang ditinggalkan oleh sistem kapitalis, oleh sistem ciptaan manusia yang memusnahkan itu.
Apabila harakan Islamiah terpaksa juga membicarakan masalah-masalah tersebut, sama ada dari jauh ataupun dekat, maka perbicaraan tersebut mestilah sekadar mendedahkan kelemahan-kelemahan sistem tersebut yang menjadi punca timbulnya masalah tadi dalam masyarakat. Perbicaraan tersebut tidak sekali-kali dengan tujuan membantu sistem tersebut untuk berkuasa, terus kekal ataupun meninggalkan ataupun meningkatkan perkembangannya. Nah, bukan maksud pulihkan itu, bukan maksud tolong. Pulihkan itu maksudnya supaya rubah sistem tersebut. Okey, termasuklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang agak menggegarkan kita baru-baru ni berita berkenaan dengan macam mana boleh diluluskan pinjaman tanpa dipanggil apa, cagaran kepada syarikat judi terbesar. Ada beberapa buah bank katanya yang terlibat. Itu yang kita baca, betul atau tidak, wallahu'alam. Nah, tapi termasuklah dalam kempen pilihan raya di Johor pun, itu di antara isu yang dibangkitkan dalam ceramah-ceramah tersebut. Jadi kalau betullah perkara tersebut, kenapa boleh dilaporkan kepada syarikat perjudian? Adakah dianggap judi ini sebagai satu sistem ekonomi yang cepat berkembang dan maju? Maka Allah buktikan bahawasanya mana-mana cara perniagaan, cara mencari duit, cara meningkatkan ekonomi dengan sistem yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Nah, yang orang agungkan dulu, kata kaya, jutawan dan sebagainya, hari ini katanya dah muflis. Okey, ini menjadi satu pengajaran kepada kita. Jangan buat kerja-kerja berniaga yang bercampur aduk ataupun sistem perniagaan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, apabila dikemukakan masalah inflasi, maka harakah Islamiah mestilah menjelaskan bahawa inflasi ini adalah hasil daripada pelaksanaan sistem kapitalis. Kenapa kita tak buat sistem mudharabah? Okey, ada orang menentang apabila ada golongan yang mencadangkan supaya negara kita menggunakan duit siling emas. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bagi contoh begini ya tuan-tuan. Yang bukti bahawasanya tidak mudah dieksploitasi ataupun dimanipulasi oleh kuasa-kuasa besar dunia. Nah, kalau kita pakai sistem dinar ataupun mata wang emas. Okey. Kalau kita gunakan sistem kertas seperti yang ada sekarang, tuan-tuan cuba tengok. Dulu gula sekilo berapa? Sekarang gula sekilo berapa? Maknanya 10 tahun dulu duit yang sama tidak boleh dibelikan dengan gula pada hari ini dengan kuantiti yang sama. Maknanya kalau dulu contohnya seringgit kita gunakan untuk beli gula sekilo, sekarang ini berkemungkinan besar setengah kilo pun tak dapat dengan duit seringgit. Maknanya nombor ini mudah dieksploitasi oleh kuasa-kuasa besar. Berbeza dengan emas. Okay. Tuan-tuan, cuba tanya bini kita kat rumah. Kan? Orang rumah tuan-tuan mungkin lebih lama daripada orang rumah saya lah. Kan? Orang rumah saya baru, mak dia pun ada lagi. Umur dia pun baru 44. Okey. Orang rumah tuan-tuan yang mungkin sudah umur 50-60. Ada tak orang rumah tuan-tuan yang mendapat harta warisan ataupun pusaka apa-apa emas? Gelang ke, rantai ke? Okey. Cuba tuan-tuan tengok dalam surat pembelian itu. Kan? Kalau katakanlah 60 tahun dulu emas tersebut mak mertua kita beli contohnya 1000, cuba tuan-tuan bawa emas tu pergi ke demah, agak-agak sekarang berapa nilai dia? Jadi 500 ke ataupun jadi 1000 ke ataupun mungkin jadi 1800.
Nampak tak? Ha, tapi itulah, bila orang tak mengaji, bila orang tak faham, tak menyelidiki, dia mudah dia kata, ini semua kita adalah negara Melayu, orang Melayu, kenapa nak terikut-ikut dengan orang Arab? Oh, kan? Bukan masalah. Tuan-tuan, Islam ni Melayu ke Arab ke Iban ke Jawa ke Mandailing ke apa ke, kan? India ke Cina ke, tak ada perbezaan. Adalah sama. Dia punya Islam dia dan pelaksanaan dia. Di mana ciri atau tabiat sistem ini sendiri memberi ruang untuk munculnya perbuatan monopoli. Saya kata ini tipu ataupun manipulasi dalam ekonomi perniagaan dan melahirkan perbuatan segolongan manusia yang berkuasa mengeksploitasi harta kekayaan negara sekehendak hati demi kepentingan dan muslihat pribadi. Itu dalam negara. Belum lagi negara lain yang akan memusnahkan negara-negara yang lain. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, dan kita akan bincangkan nanti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Sama tak dengan apa yang kita bicarakan sebelum ini? Dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi, bahawa inilah matlamat gerakan Islam untuk menjadikan apa namanya sistem di dalam kehidupan manusia adalah seperti firman Allah yang saya bacakan tadi, hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Sehinggalah dalam kehidupan masyarakat matlamatnya adalah berdasarkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.